Kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan membuat Ikatan Keluarga Besar Fajar menggelar pasar murah Ramadan di pelataran parkir gedung Fajar Graha Pena. Pasar murah mulai digelar pada Jumat 3 Juni dan akan berlangsung hingga 14 Juni mendatang. Pasar murah ini bertujuan untuk memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat di tengah kenaikan harga di pasaran. Terlebih kebutuhan selama bulan Ramadan akan semakin meningkat dari biasanya. Harga yang ditawarkan di pasar murah IKB terhitung murah dari harga pasaran sehingga masyarakat dapat mengaksesnya, terlebih waktunya relatif lebih lama. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua IKB dan Ibu Fajar. Ada Ibu Rosdiana dan Ibu Titik juga ya. Ibu Titik. Kita berdua ya. Ini kan menjelang bulan Ramadan, IKB mengadakan pasar murah ya, Pak. Ini berapa hari ini berlangsung? Dari tanggal 13 sampai tanggal 14. Ini ada berapa stand? Di pasar murah IKB Fajar Group terdapat bahan pokok dengan harga murah seperti bawang merah yang dijual dengan Rp30.000 per kilogram, gula pasir Rp12.500 per kilo, minyak goreng Rp12.500 per kemasan, beras merah Rp50.000 per 2 kilogram, dan terigu Rp8.500 per kilogram. Tidak hanya bahan makanan yang dipasarkan, aksesoris juga dijual di pasar murah ini, tentunya dengan harga yang terjangkau. Ira, Fajar TV.